berada sepakan penjuru untuk Selangor. Hapus keluarkan oleh Manchester Alves. Zakuan balik kepada Manchester Alves. Ah, kesilapan Aaron Gulam. Namun cepatan penalti untuk Selangor. Aaron Gulam menjatuhkan Charon Azim selepas dia kehilangan bola. Kesilapan dilakukan Aaron Gulam selepas dia bekerja keras untuk mempertahankan gawang Negeri Sembilan dari Demolosi. Tidak dapatlah lihat kesilapan yang dilakukan yang pertamanya. Inilah yang kedua. Dia telah mengatakan dia mendapatkan bola terdahulu. Pada reaksi pertama Charon Nizam, nampak seperti itulah yang berlaku. Tapi apabila pengadil telah meniup, dia pun melihat kena agak terkejut yang diberikan penalti. Kesilapan yang pertama itulah yang tidak sepatutnya berlaku. Jika ia tidak berlaku, situasi ini pula tidak akan berlaku. Pemain-pemain Negeri Sembilan terus mengemurun rapat dengan Amir Izzuan pengadil perlawanan. Namun keputusan sudah pun dilakukan. Sebabkan penalti untuk Selangor. Sihan menjadi harapan untuk Negeri Sembilan ketika ini. Dia beraksi dengan cemerlang di separuh masa pertama. Adakah kecemerlangan itu berjaya diteruskan di separuh masa yang kedua? Sepakan penalti. Ah, bagaimanakah? Ada lengan kad merah. Apakah yang dilakukan oleh kader perlawanan? Aaron Gulam dilayangkan kad merah. Drama yang dilakukan, yang berlaku di MBPJ malam ini. Aaron Gulam dilayangkan.